Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, kesempatan kali ini admin akan editing sesuai dengan video di layar pertama, yaitu jedak-jeduk menggunakan background ataupun dengan warna yang lagi viral juga di aplikasi TikTok ya. Jadi seperti di video yang awal tadi. Oke, baik, di sini kita langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi CapCut ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum memiliki aplikasinya, silahkan teman-teman bisa dapatkan di Play Store. Nah baik, oke, di sini kita langsung klik saja untuk aplikasinya dan di sini bisa teman-teman bisa pilih di bagian New Project ya. Kita cek di bagian New Project. Nah di sini teman-teman bisa cari untuk mentahannya ya. Jadi untuk mentahan dari video warna-warninya. Nah, oke, baik, jadi untuk mentahannya di sini admin akan ambil ya seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa klik saja baik. Bagian ADD. Oke, untuk menghilangkan musiknya teman-teman tinggal klik saja bagian videonya agar ketika kita potong-potong tidak macet-macet. Jadi kita hilangkan dan klik saja bagian volume. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Oke, lanjut yang kedua, kita bisa tambahkan volumenya kembali dengan cara teman-teman bisa klik saja bagian ADD audio. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian ekstrak. Nah, oke, kita lari ke video yang pertama tadi ya. Jadi videonya tetap sama. Tetapi di sini yang kita pisah adalah musiknya ya. Jadi videonya di atas dan musiknya di bawah. Oke, kita cek ya terlebih dahulu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin menambahkan untuk jeduk-jeduknya, di sini teman-teman juga bisa pilih bagian untuk menambahkan fotonya. Teman-teman bisa pilih di bagian overlay ya, teman-teman overlay. Nah, oke, setelah seperti ini. Di sini teman-teman bisa pilih ADD ya, ADD untuk fotonya. Nah seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja bagian fotonya. Oke, di sini kita menggunakan satu foto ya, seperti di video yang pertama tadi ya, teman-teman. Nah, oke, foto ini yang akan admin gunakan ya, seperti ini, oke. Dan pastikan untuk posisinya itu sampai di teman-teman bisa samakan sama di video pertama ya. Jadi kita samakan dengan video urutan pertama yang di atas ya teman-teman. Nah oke ya, setelah videonya sama dengan video di atas, setelah fotonya sama ukurannya dengan video di atas, oke, di sini teman-teman bisa tentukan untuk beatnya, yaitu teman-teman tinggal klik saja bagian musiknya agar fotonya ini menjadi jedak-jeduk ya teman-teman. Nah oke, untuk caranya itu sendiri teman-teman bisa klik saja bagian musiknya dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian march out ya. Oke, jadi untuk menentukan untuk beatnya adalah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja bagian atas dan di sini teman-teman bisa pilih ADD beat ya. Oke, caranya adalah seperti ini. Oke, jadi dipastikan ya, dipastikan ketukannya itu harus sama dengan beat yang kita gunakan ya, beat musik yang kita gunakan. Nah, oke, jadi fungsi dari titik-titik kuning di sini adalah sebagai acuan ataupun patokan untuk potongan per foto ya, teman-teman. Nah, jadi nanti otomatis fotonya akan mengikuti dengan jedukan yang sudah kita buat di sini ya. Jadi dengan beat yang sudah kita buat di sini, yaitu titik-titik kuning yang sudah kita siapkan. Nah baik, ketika teman-teman ada yang salah beatnya, teman-teman tinggal geser saja ke bagian titik kuning seperti ini dan di sini teman-teman bisa pilih saja delete ataupun hapus dan setelah itu teman-teman bisa ditambahkan kembali ya, tentunya seperti itu. Nah ketika sudah yakin untuk beatnya sudah pas, di sini teman-teman bisa klik saja bagian centang. Nah oke, setelah seperti ini kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Jadi fotonya di sini teman-teman bisa pilih di bagian space ya, bagian space, dan di sini teman-teman bisa pilih di bagian overlay ya, kita pilih bagian overlay seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya
Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih saja bagian fotonya di sini. Oke, jadi kita mencari titik yang pertama, kita klik fotonya. Di sini teman-teman bisa klik saja fotonya, kita menggunakan titik yang pertama, bisa kita perbesar seperti ini. Oke, kita menggunakan titik yang pertama, kita tekan fotonya dan kita split ya. Kita split di bagian bawah. Nah, kita split seperti ini. Lanjut ke titik berikutnya. Di sini teman-teman tinggal tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa klik saja split. Oke, lanjut titik yang ketiga. Di sini teman-teman tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa klik saja untuk split ya. Jadi teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir dari musiknya, teman-teman. Menggunakan titik-titik yang sudah kita gunakan ataupun menggunakan beat yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan titik kuning yang berada di atas ya. Jadi titik kuningnya di atas, teman-teman. Oke, inilah acuan kita untuk masing-masing per foto ya. Agar sesuai nanti pergerakan dari foto ini, agar sesuai dengan beat dari lagu tersebut. Nah, untuk animasinya sendiri, di sini kita hanya menggunakan satu animasi ya, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan animasi zoom 1 di bagian combo. Nah, nanti itu akan kita bahas. Tetapi sebelum itu kita potong-potong terlebih dahulu ya sampai di akhir video. Nah, buat teman-teman jangan di skip-skip ya videonya, nanti teman-teman tidak akan paham ya untuk tutorialnya. Oke, dan di sini teman-teman bisa tentukan saja seperti ini. Oke, pastikan garis lurus putih ini sesuai dengan titik kuning yang sudah kita siapkan. Oke, jadi kita akan potong-potong terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula di aplikasi CapCut, pastikan ketika masuk di aplikasi ini pastikan datanya aktif ya. Oke, ketika teman-teman datanya tidak aktif, nanti otomatis untuk animasi, stiker ataupun efeknya itu tidak akan terbuka. Nah, mungkin buat teman-teman pemula, di sini kita tidak menentukan menggunakan durasi waktu ya. Di sini kita hanya menggunakan beat yang kita tentukan. Oke, sampai di foto terakhir. Di sini teman-teman tekan fotonya dan teman-teman split. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita cek. Oke, jadi untuk animasi yang pertama, di sini teman-teman tinggal klik saja bagian potongannya. Oke, di sini kita menggunakan, kita cari ya bagian animasi. Nah, di sini ada animasi. Kita klik animasi dan di sini kita menggunakan animasi combo ya, di bagian combo dengan nama animasinya adalah zoom 1, biasanya di paling ujung, teman-teman. Nah, kita menggunakan animasi zoom 1. Oke, lanjut untuk yang kedua juga sama, menggunakan zoom 1 sampai terakhir. Oke, dan setelah seperti ini, teman-teman juga bisa menambahkan untuk efeknya, efek di bagian depan ya. Oke, di bagian depan kita bisa gunakan ya untuk efeknya. Oke, kita pilih bagian efek, teman-teman ya. Kita pilih bagian efek. Di sini teman-teman bisa menggunakan efek white flash ya di bagian bawah ya. Jadi di bagian party teman-teman bisa geser ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan untuk efek white flash. Nah, seperti ini. Oke, pastikan di sini teman-teman disesuaikan saja ya, seperti ini. Oke, kita tambahkan kedap-kedipnya ya. Itu di sampai di akhir video ya, teman-teman. Dan jadi seperti ini. Oke, setelah seperti itu kita coba kita cek. Nah, di sini teman-teman juga bisa tambahkan untuk oke, jadi seperti ini ya, teman-teman.
Oke, jadi setelah kedap-kedip putihnya kita tambahkan sampai di akhir, otomatis akan seperti ini ya. Jadi hasil editan kita adalah seperti ini, teman-teman. Oke, dan setelah jadi ya teman-teman, tinggal klik saja bagian belakang tuh watermarknya di sini, teman-teman bisa klik saja bagian hapus. Nah oke, setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian simpan di pojok sebelah kanan atas, dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian ekspor. Nah oke, jadi cukup mudah buat editing sebuah video cedek-cedek menggunakan latar dari warna-warni seperti yang viral di aplikasi TikTok ya tentunya. Dan pastikan di sini teman-teman bisa disimpan sampai di akhir video, dan nanti teman-teman juga bisa share saja ke aplikasi TikTok ya, WhatsApp ataupun Instagram ya. Jadi tentunya di sini teman-teman bisa juga langsung share. Oke, setelah seperti ini otomatis sudah masuk di bagian video kita ya. Jadi kita cek di bagian video. Nah, jadi di video pertama ya, teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing sebuah video, sebuah foto ya, jeduk-jeduk menggunakan latar belakang warna-warni seperti tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.